Anda jangan coba memeras saya. Istrimu tak akan aman denganku. Kau belum tahu akan berhadapan dengan siapa. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, you just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding. Kalian siap? So hold on to. Siapa kalian? Mafia, ampunkan aku. Anda tidak tahu akan berurusan dengan siapa. Kembalikan istriku sekarang. Sayang, apakah kamu mau memaafkanku? Aku memaafkanmu. Aku harap kita dapat memulai semuanya dari nol. Aku gak mau kita berpisah untuk kesekian kalinya. Aku terlalu banyak dosa padamu, sayang. Makasih untuk segalanya. Kamu istri yang sangat sempurna untukku. Kamu mau kemana? Aku mau ke kantor, sayang. Enggak, kamu nggak boleh ke kantor. Kenapa, sayang? Aku baru saja sama kamu. Aku masih kangen kamu. Kamu nggak boleh pergi. Iya, sayang. Aku nggak pergi. Aku akan temani kamu 24 jam, oke? Okay? Hah? Dia menciumku? Tunggu-tunggu, tadi itu apa? Ciuman. Baru pertama kali kamu berani menciumku ya. Kenapa? Emangnya nggak boleh? Boleh sayang, boleh. Kalau bisa setiap hari ya. Ah.
nakal. Ya sudah, mandi sana. Gak mau. Mandi pagi itu sehat, sayang. Gak mau. Jadi kamu maunya apa, sayang? Aku maunya bareng kamu. Aku sudah mandi, sayang. Ya kali aku mandi lagi. Ya sudah kalau gak mau, aku ngambek nih. Gitu aja ngambek. Ya sudah, ayo ayo. Riz, kita mau kemana? Mau cek kandunganmu, sayang. Kan setiap bulan harus rutin cek perkembangannya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And sebelum ini kandungan istri tuan sangat lemah, tapi kini ada perkembangan, janin semakin aktif dan sehat. Syukurlah. BTW, bayi kami cowok atau cewek, dok? Sesuai hasil USG, bayi kalian kembar 3 bayi laki-laki. Hah? 3 kembar bayi laki-laki? Iya tuan, baik kalian 3 kembar bayi laki-laki. Baiklah, saya permisi ke sebelah mau periksa pasien yang lain. Sayang, minta sikit boleh? Ih, kamu beli sana, ini punyaku. Ayang pelit mah, minta sikit aja ya. Enggak boleh. Sayang, lihat di sana, ada monyet loh. Monyet? Pinjiling. Chris, kamu ngabisin es krim sayang, aku. Udah, nanti aku belikan kamu. Awas sampai kamu ya. Sekuku-kukunya ya. Udah sayang, udah. Sayang, hal yang aku inginkan tergapai. Dari dulu aku menginginkan anak cowok, tapi sama sekali tidak aku menyangka akan mendapatkan kejutan 3 sekaligus bayi kembar laki-laki. Aku sangat bahagia. Aku tidak bisa berkata-kata lagi, sayang. Syukurlah, sayang. Aku juga sangat bahagia sekali hari ini. Sayang, aku mau bawa kamu ke bioskop. Bioskop? Apa itu, sayang? Bioskop itu kayak nonton gitu loh, sayang. Emangnya kamu gak pernah nonton di bioskop, sayang? Kalau nonton di rumah juga bisa, sayang. Kenapa harus di bioskop? Ini lebih seru, sayang. Wah, ini bioskop ya, sayang. Besar banget TV-nya. Namanya juga bioskop, sayang. Chris, kenapa filmnya hantu? Aku takut. Peluk aku. Aku takut. Syaratnya, kalau kamu mau aku peluk, kamu harus cium aku. Cium?
Ah, gak mau. Masa aku cium kamu di sini? Kamu takut kan? Ini gelap loh. Nanti ada hantu. Kalau kamu mau aku peluk, kamu cium aku sekarang. Kalau enggak, ada hantu yang akan menarik kakimu. Ah, diam. Yang benar aja nih, rugi dong. Woilah, malah cipokan depan gue. Gue jomblo bejir, bikin iri coy. Lo jomblo ya? Sama dong kayak gue. Gimana kalau kita jadian? Biar kita gak jomblo lagi. Idih, najis lo. Kenal aja kagak. Siapa lo? Ya. Ayolah, cantik. Enggak. Gila nih orang. Gue masih normal coy.